tambah 31. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bass Hobbies. Nah, kali ini guys, kali ini setelah kemarin saya hunting Hot Wheels Matchbox ataupun Majorette, dan kemarin ternyata malah nemu Matchbox yang inceran saya dulu guys. Ini dia, adalah Matchbox Toyota Hilux. Nah, setahu saya ya, Toyota Hilux ini di Matchbox dia masih ada dua varian setahu saya, karena saya baru nemu dua item ya. Ini yang terbaru ya, yang warna hijau, dan ini barengan dengan hot itemnya Matchbox yang kalau nggak salah Mini Cooper warna pink. Nah, itu masih saya belum nemu. Nah, kemarin saya menemu ini Toyota Hilux ya. Nah, ini adalah Matchbox yang cuan guys, karena setelah saya cek ya di Tokopedia ataupun Shopee, dia harganya sekitar, harga jualnya itu sekitar 50 sampai bahkan ada yang jual 100.000. Nah, ini cuan sekali ternyata, dan akhirnya saya memutuskan untuk serok. Nah, saya punya dua Matchbox Toyota Hilux pickup. Ini sebenarnya sama ya, kalau menurut saya ini sama, cuma dia namanya yang terbaru ini 12 Toyota Hilux, dan yang kedua, yang pertama yang lama ini Toyota Hilux pickup. Nah, saya nggak menemukan perbedaan guys, tapi ini sepertinya mobil yang sama cuma dengan nama yang berbeda. Lihatlah, nah, apa perbedaannya. Di blisternya ini juga sama. Nah, yang beda cuma di sini guys. Ini di Matchbox yang lama dia Toyota ya, cuma di sini dikasih tulisan Toyota. Ada logo Mattel, ini satu produksi dengan satu pabrik ya, dengan Hot Wheels. Nah, kalau yang terbaru ini dia ini guys, Toyota Official License Product, berarti ini lisensi resmi dari Toyota.
makanya dinamakan 2018 Toyota Hilux. Kalau ini seharusnya juga lisensi ya resmi, nggak mungkin dia berani menamakan Toyota Hilux kalau nggak resmi lisensi dari Toyota. Tapi yang ini cuma berbeda di kartnya dan warna mobilnya. Sebenarnya ini mobil yang sama, cuma nama berbeda. Ini sebenarnya saya nggak pengen lulus, tapi karena saya penasaran sekali dengan kedua mobil ini, hot item ini, bisa untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Kalau digantungan ini cuma 30 ribuan ya guys. Kalau di toko online dia sudah langka, apalagi yang ini. Ini sudah ada yang jual 90 ribu, 100 ribu. Sebenarnya sayang sekali untuk saya lulus, tapi nggak masalah. Yang pertama saya akan buka blisternya Toyota Hilux yang edisi pertama ini ya. Matchbox ini kartnya nggak terlalu kaku ya seperti Hot Wheels. Hot Wheels itu lebih bagus kartnya ini. Jadi mungkin matchbox itu bukan untuk disimpan di dalam blisternya, tapi dia harus dibuka karena mobilnya juga cukup detail, hampir sama dengan Hot Wheels spesifikasinya. Cuma menurut saya catnya lebih rapi ya. Ini dia Toyota Hilux Matchbox. Apakah di Hot Wheels ada seri Toyota Hilux ya? Kalau setahu saya sih belum ada. Ini bagus sekali guys, detailnya dapat semua. Bagian belakang lihat ini, logo Toyota, Hilux, dan apa ini? Revo ya? Apa ini? Oh ya, Revo ya. Lampu sen ada kiri dan kanan. Cukup detail ya. Bagian atasnya ini, bodi mobilnya ini dia dari besi. Ada spionnya, kacanya yang depan ini terbuka ya. Di sini juga ada detailing yang cukup keren. Nah, ini di bagian lampunya ini dikasih detail yang mirip sekali dengan lampu aslinya, nggak cuma putih seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ini sebenarnya adalah Mika ya, tapi nggak masalah karena detailnya, lampu catnya ini juga cukup bagus. Grillnya ini juga dikasih detailing, logo Toyotanya juga sangat rapi. Oke, cukup mantap sekali ini untuk dikoleksi. Bannya ini ban off-road ya, ban yang gerigi-gerigi gitu, karena dia mobil bertorsi tinggi ya. Mobil aslinya juga cukup besar dan cocok dengan ban yang besar seperti ini, ban off-road seperti ini. Detail penguncinya ini ya dikasih juga. Bagian cup apa pickupnya ini ya, dia juga dikasih detail, ada tempat untuk duduknya, dan ini ada grill-grillnya juga dikasih detail, keren sekali. Ini menyatu dengan base-nya ini sepertinya, mantap, cukup detail. Semoga di seri-seri berikutnya muncul lagi Toyota Hilux, dan kita lulus Toyota Hilux yang kedua. Ini saya aneh juga ya, yang ini namanya 2018 Toyota Hilux, yang ini Toyota Hilux Pickup. Padahal sama-sama, namanya Toyota Hilux, pasti serinya pickup-pickup semi minivan seperti itu guys. Oke, kita buka saja Matchbox dan Hot Wheels. Menurut kalian bagusan yang mana guys? Kalau saya sih dari segi detail tetap yang terbaik ya. Tetap Hot Wheels itu kalah ya. Tapi entah kenapa Hot Wheels selalu yang paling laris, paling laku, dan paling cuan. Nah, ini dia Toyota Hilux 2018. Sama di bagian samping ini polosannya dikasih detailing pengunci pintu, ada bensinnya, detailing bensin untuk mengisi bensin, ada spion. Ini kayaknya lebih bening ya anunya, kacanya ini lebih bening sepertinya sih, tapi nggak tahu juga. Oh, sama aja guys, sama aja, mobilnya aja yang lebih cerah ya, warna hijau, dan bagian ini pun juga dikasih warna yang berbeda, menyatu dengan base nya bagian belakang juga masih sangat detail. Ini dia bagian belakang juga masih sangat detail guys. Ini ada logo Toyota, Hilux, dan Revo. Kita lihat apakah perbedaannya dengan mobil Hilux yang lama, Toyota Hilux Pickup dan Toyota Hilux 2018. Sama aja, berarti cuma dia upgrade ke warna aja guys, gak masalah. Mungkin kedepannya akan memakai nama 2018 Toyota Hilux. Mantap sekali.
bagian depan juga sama, sama-sama detail. Lampunya juga dikasih detail yang cukup rapih. Grillnya ini juga dikasih logonya, ini mantap ya, rapi sekali catnya. Di sisi samping polosan tapi detailnya cukup bagus, mantap sekali, layak untuk dikoleksi kedepannya Toyota Hilux. Nah, saya masih belum nemu yang Mini Coopernya ya, Mini Cooper Pink. Saya juga belum nemu yang Mini Cooper Mr. Bean yang dulu-dulu itu, masih belum nemu, karena wah itu lebih cuan lagi, itu mirip dengan Super Tracer Hunt kalau menurut saya. Tapi ini juga sudah salah satu hot item dari Matchbox. Nah, oke, gimana menurut kalian? Layak untuk dikoleksi? Tentu saja, karena ini adalah hot item Matchbox. Cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Salam dari Caster Indonesia.